kepo lu ah. Eh, daripada kepo enggak jelas, mending ikut nonton website perdana MNC TV. Paham enggak lu? Yaitu Kilau Aksara. Nih kalau enggak percaya, klik aja di sini. Klik linknya di deskripsi. Gua ngomongin ya, udah cepetan aja. Itu siapa sih, Tong? Warga sini, enggak semua yang mereka omongin itu harus kamu dengerin. Enggak usah dipikirin. Maaf ya. Enggak apa-apa, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di rumah, jujur gue sholatnya bolong-bolong. Di sini gue kok ngerasa hati gue tenang, adem. Entong emang calon imam idaman. Neng. Mak mau ceritain nih pengalaman Mak dulu sama babinya si Entong. Orang itu kalau yang deket sama hatinya bukan orang yang saling ngucapin cinta, tapi orang yang selalu ada nama kita di setiap doa-doanya. Itu baru cinta sejati. Entong kemana ya? Kok belum datang juga? Gimana? Udah siap? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu Ipe. Waalaikumsalam. Ya Allah, kaki lu kenapa, Ling? Maafin aja, Bu. Tadi Ling kesleo di kamar mandi. Ya Allah, iya kagak apa-apa. Ya bagaimana ya, penarinya kurang atuh dong. Ya gimana ya, Po? Nanti kalau Liling ikut tampil, Liling takut penampilan Liling nggak maksimal. Nah, udah jadi pisangnya. Awas panas ya. Mak, enak banget baunya. Cobain aja. Enggak deh, Mak. Nanti takutnya Erin ketagihan. Kurang nanti. Gak apa-apa, makan aja kan bisa goreng lagi. Gak apa-apa, Mak. Lin, Mak bukan mau nasehatin ya. Tapi jadi anak perempuan tuh kudu bisa masak. Jadi nanti pas punya suami, suaminya kagak jajan di luar. Tapi kan enak, Mak. Kalau orangnya itu banyak duit, gampang. Udah praktis sekarang, Mak. Tinggal pesen aja. Iya, tapi kan kagak tiap hari. Masa iya mau pesen terus? Boros. Iyalah, gak gitu juga kali. Neng, kenapa tangannya? Gak apa-apa, Mak. Tadi hampir kena pisau. Terus ada yang mau motong. Ya Allah, hati-hati. Ya udah, manjit yang motong ya. Gak apa-apa, Mak. Erin masih bisa kok. Hati-hati. Motongnya benar, Mak? Benar. Mak goreng lagi, ini udah banyak nih. Mak Jamat, bagus panggungnya. Bikin acara siapa? Kita-kita juga yang bikin. Kan Pak Camat biar puas lihat acara ini kan. Percuma undang Pak Camat. Waduh, kalau Pak Camat kecewa, repot kita.
Kalau misalkan kampung bagus kan Pak Ustadz juga yang bagus. Iya iya benar-benar. Sepuh kan di sini. Air mulu perasaan. Pak Camat, diminum di. Iya. Ini udah siapin tuh satu. Enak ya. Air asli dari kampung Rawa Lele. Saya jangan bau amis aja. Itu mah ikan lele. Ngomong-ngomong cuman air doang. Ada makanan kecil apa gitu? Yang bisa gigi greget. Aduh Pak Camat, tenang aja. Lagi diangetin. Biar Pak Camat juga, wah, makannya juga enak. Ngok. Muka gua. Oh iya. Salah. Lu telepon Polela, kekasih Puja Natin. Cepet. Ngapa gua sih? Ah, lu mah pas tuh. Hah? Nggak salah nih. Ayang Beb nelpon. Ada apa ya? Aduh, ayo jadi deg-degan. Halo? Halo Polela. Iya. Ngomong-ngomong, konsumsinya bagaimana ya? Ini tamu-tamu udah banyak banget yang datang. Hah? Pak Camat dari tadi minum doang sampai kembung. Waduh! Tolong bilangin sama Pak Ustadz Somad ya. Semuanya udah kita serahin sama si Fatime. Masya Allah. Tahan dulu, Ayang Beb. Belum juga cipika-cipiki, udah ditutup. Tapi ngomong-ngomong brengsek juga si Fatime ini. Aduh. Kata juga apa? Suaranya kencang banget kayak bom molotov. Lagi si Mehmet kemana sih ketua ini? Itu dia. Dasar nyamuk kebon. Prit, blegedes. Inyong wis ayu, wis siap arep mangkat. Tapi Mehmet yang dia? Prit, kok orang kelihatan ket mau ya? Aduh, palenya pusing ngurusin Mehmet. Blegedes. Aduh, kok ada suara merinding-merinding apa ya? Turut banget aneh. Tidur terus kayak gue. Oke, ya Allah. Ini Mehmet ngapa bisa dari sini? Pokoknya nek turu kayak sembarangan. Nanti bayi turu nek. Ayo cepetan, gue kan ketua panitia loh. Blegedes. Jenap. Iya. Bener pan kata gue apa? Kalau si Fatima itu kagak bisa nyediain konsumsi. Makanya ayo kita buruan ke rumahnya. Yes, buruan, Mat. Ayo cukup. Kok ketinggalan lo ya, buruan. Kesin banget sih ini meja. Nih, Pak Ustadz, nih, maaf kata. Ini roman-romannya udah rade malam nih acaranya. Hah? Dimulainya jam berapa? Ini saya dikasih minum air putih aja. Emangnya saya kuda kerajaan? Lame-lame kembung perut saya, nih. Ini ngomong-ngomong pembawa acaranya siapa yang mana? Dari tadi nggak muncul-muncul di panggung. Barongan aja deh temennya. Masa acara nggak ada pembawa acaranya? Ada, nanti ada acaranya, ada. Pokoknya komplit deh. Acara, makan, ngegarus, apa segala macem, ada. Pak Camat, yeah. Saya bentar mau ke belakang dulu. Oh iya, iya. Agak ini mulus dikit deh tadi. Oh iya, minum dulu. Perasaan ente yang minum, Pak Camat. Ente yang mulus ke bulak. Bahagia jadi luar biasa. Bila engkau jadi milik. Kelewat Pak Ustadz. Gue sport jantung nih. Konsumsi mana? Itu Camat minum mulu ntar paru-paru basah gimana dia? Ya Allah Pak Ustadz, keringin aja. Keringin aja. Maksudnya? Ya Allah. Konsumsi? Mana konsumsi mana? Itu dia. Ketua panitia mana? Mana cepetan tangan. Itu dia. Kita udah nyari dia dari tadi Pak Ustadz. Hubungin cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia. Ini dasar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maafin baru bangun tidur.
Nyamuk kembuan lu kemana aja sih lu? Dicari dari tadi. Keramasin lu. Gue lagi ngomongin masalah konsumsi nih. Pak Camat minum mulu. Gimana sebagai ketua panitia lu? Lihat lu. Hah? Tuh, tuh. Sama yang jadi MC siapa nanti yang buka nih? Hah? Ada gak orangnya?